Ada beberapa ritual yang bisa dilakukan untuk memanggil beberapa makhluk halus, namun hal itu tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja untuk pemanggilan makhluk halus. Seperti halnya pria yang satu ini. Pria ini sedang mengadakan ritual dan mencoba memanggil sosok pocong. Unehnya, pelaksanaan ritual ini dilakukan di depan umum atau tepatnya di sebuah trotoar di negara Malaysia. Pria ini terlihat sedang mengucapkan beberapa kata-kata di hadapan sosok yang menyerupai pocong itu. Tidak lama kemudian, sosok tersebut bergerak layaknya seperti pocong. Warga pun sangat antusias untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, bahkan tidak membuat para penonton ketakutan, malah justru banyak sekali warga yang berdatangan hanya untuk menyaksikan sebuah ritual tersebut. Pada akhir ritual, sosok yang menyerupai pocong itu tiba-tiba terbaring dan terlihat seseorang yang sedang berusaha untuk melepaskan ikatan kepala pocong tersebut. Meskipun demikian, masih banyak orang yang meragukan kegiatan ritual tersebut.